Selamat berjumpa. Pagi hari ini agak mendung. Nah, ini sudah mulai aktif. Ya, sudah mulai banyak lagi nih. Biasanya kita sering pecah koloni lah, sekarang sudah mulai bagus lagi. Nah, jadi ini kelulut nih aman kita pelihara. Coba dia tanpa sengat. Tidak ada sengatnya lah. Nah, jadi sangat aman. Walaupun menggigit tidak sakit. Nah, kita hati-hatinya kalau kena rambut, kena masuk telinga dan hidung, itu yang kita hindarkan. Nah, hari ini kita akan cek. Nah, ini koloninya sangat kuat juga di pohon kelapa. Cek karena sudah ada telurnya lah. Nah, ini telurnya sudah mulai banyak. Koloninya pekerja maupun sudah banyak di topping ini akan banyak. Namanya ini kantong madu lah, sama bipolennya. Nah, sudah ada kantong madu dan bipolennya. Nah, ini sangat bagus perkembangannya. Kita akan tambah kotak atasnya lah, toppingnya, atau kita pecah koloni nanti kalau sudah bagus perkembangannya. Ini biasanya ada ratunya. Nah, tapi kita lihat untuk telur calon ratunya belum nampak nih. Telurnya pun masih banyak telur muda. Itu sudah sampai atas lah. Oh, ini sangat bagus perkembangannya. Kita mencek telur yang ada di topping. Kita pasang topping tanggal 8 bulan 12 2023. Sangat bagus perkembangan. Ini suasana di sekitarnya lah, sangat asri. Nah, kita banyak punya tanaman pohon kelapa. Nah, ini sangat aman kalau kita pelihara di samping rumah. Nah, dia tanpa sengat lah, kelulutnya tanpa sengat. Kita jaga saja dari predatornya atau pemangsa. Aman. Dipelihara kelulut ini jenis trigona utama dari Kalimantan. Nah, sangat bagus kita pelihara. Ini tanpa sengat. Hindarkan kalau masuk ke telinga lah, ke hidung, ke mata, atau ke rambut.
Nah, itu yang kita hindari. Biasanya bila koloni kuat dan kita ganggu telurnya, nah biasanya menyerang lah, menggigit tapi tanpa menyengat, tidak ada sengatnya. Oke, terima kasih. Nah, sampai jumpa lagi. Kita lama sudah tidak buat video lah. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024, maaf.